Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Lexus Gamer Channel, membahas dan mereview game Android setiap hari. Oke, di sini gue akan kembali bermain game Kubom 3D FPS Shooter lagi. Jadi untuk kalian yang baru saja bergabung sama channel ini, gue ucapkan terima kasih banyak. Dukung terus channel ini ya guys, dengan cara klik subscribe, like, dan share-nya. Dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika gue mengupload video terbaru lainnya. Oke, di sini lagi loading guys. Jadi untuk kalian yang ingin bermain game Kubom 3D FPS Shooter ini, kalian bisa langsung cek di Play Store ataupun bisa klik link di bawah ini karena linknya udah gua sertakan guys. Oke, loading cukup lama ya guys, ada 30 detikan. Nah ini udah guys. Oke, sesuai judul dari game ini FPS, jadi game perang gitu guys, tapi dari grafik yang klasik gitu. Kalau dari grafik dengan tampilan itu menurut gua mirip banget sama game Minecraft gitu ya guys ya. Oke, gua cari musuh dulu. Jadi di sini itu tim per tim ya. Jadi ada tim kita, ada tim gua dan ada tim lawan guys. Oke, gua tunggu aja di sini guys biar aman. Sebelah kiri gua kasih laser yang merah-merah itu, jadi kalau misalkan ada musuh lewat sana nanti dia nggak bisa lewat guys, akan hangus. Oke, ada musuh guys di bawah sini guys. Oke, gua turun dulu. Oh, itu teman gua. Mana ya guys? Oke, gua di sini paling enak sih guys. Di atas sini bisa kelihatan semua teman gua. Halo teman. Gua naik ke atas ini ngeri guys. Tembak. Nah, tuh kan kena sniper gua guys. Hati-hati. Oke, okay. Oh, ada bangke guys. Oke, okay, mana musuhnya belum datang. Oh, itu musuhnya guys. Aduh, kena. Ay, kena car guys, car. Oke, okay. Gua masuk lagi. Tadi gua kena cek. Oke, okay. Mana tadi? Ini balas dendam gua berdua di sini. Ngapain kalian berdua sih balas dendam kan? Berani-beraninya tadi ngekill gua. Oke, gua kasih laser lagi guys, jadi dia nggak bisa keluar pintu. Oke, gua coba ke sini. Oh, ada teman gua, kaget guys. Oke, gua cari musuh guys. Rom-romnya mantap. Oke, mana lagi? Aduh, nggak bisa loh, agak sulit loncatnya guys. Balas dendam yang kedua kalinya. Oke, naik aja, ngeri bawa. Dekat di sini nggak ada guys. Buat di sini aja. Oh, ini dia. Oke, mantap. Langsung 5 kill sekaligus sih. Oh, teman gua di sini. Terkapar itu banyak banget ya. Oh, kena lagi dia tadi. Yang ngekill gua sekali, gua 6 kali ya guys ya, 6 atau 5 kali. Oke, sini ada. Oh, lincah banget ya guys. Oke, aduh, ditembak dari samping juga ternyata. Oke, gua mati nggak apa-apa. Oke, masuk lagi. Coba ada nggak? Oh, itu teman. Ini nih guys. Ini guys. Mantap. Ada lagi kan? Gak ada guys. Gak ada ini. Oke, di atas sana guys. Mantap. Ini lagi. Ini dia. Ayo lo. Kena lagi. Oke, kasih laser biar nggak keluar mereka. Nggak masuk. Aduh, kena. Balas dendam ya guys ke gua guys. Oke, nggak apa-apa. Mana kalian? Mana kamu tadi? Si bajak laut. Halo bajak laut, di manakah dirimu? Aduh, di mana itu? Di mana ada yang nembakin gua, guys? Di mana ya tadi dia? Di mana? Waduh, si Grace lagi, guys. Oke. Gua akan balas dendam. Gua tahu posisi lu di mana ya. Gua coba uber, gua kejar. Di mana? Ini mana sih? Lah kok di sini ya, guys?
Oh ini dia satu, bukan yang tadi. Gua mau balas dendam dulu sih sama bajak laut tadi guys ya. Mana dirimu ya? Apakah di sini? Gak ada siapa-siapa guys. Gak ada, sepi banget guys. Mana semua ini dia? Gua mau cari yang bajak laut tadi tuh. Gua mau balas dendam sama dia. Apa di sini kali ya? Gak ada juga guys. Oke, 30 detik lagi ya. 30 detik lagi. Teman gua ini, oh ini satu nih deh. Aduh gua tapi kena juga sih guys, gua kill tadi jadi sama-sama mati gitu. Oke, 10 detik lagi, singkat banget ya guys, coba bisa agak lamaan dikit guys. Tambah seru guys. Oke, tim gua menang jadi ya, seru banget guys. Oke lah, ini game dari gua Menteri Davis Shooter, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.